guys, kalian semuanya udah pernah cobain belum bakpao yang dibakar? Nah, biasanya bakpao kan dikukus ya. Nah, di sini nih bakpaonya dibakar dalam gentong tanah liat yang berisi areng kayak gini. Wah, unik banget kan? Pasti rasanya unik. Wow. Tandor. Oh, namanya tandor, guys. Tandor. Udah siapin yang banyak buat kita berdua ya. Oke. Okay. Bakpao bakar di sini ada 3 jenis rasa, yaitu original, mala, dan juga honey garlic. Karena makannya bareng si Cathy, si ratu pemakan segalanya, kita pesan semua varian ya guys. Adonan bakpaonya kita pipihin kayak gini, lalu diisi bola daging dan daun bawang. Terus ditempelkan ke wijen. By the way, wijen ini sebagai pembeda rasa bakpaonya ya guys. Kalau yang original, pakai wijen warna putih. Untuk honey garlic, pakai wijen warna hitam. Dan untuk rasa mala, pakai wijen warna hitam putih. Hihihi, lucu ya? Oke, saatnya kita tempelkan bakpaonya ke pinggiran gentong panas. Tempelnya agak ditekan ya guys, supaya nggak jatuh. Wow, bakpao bakarnya udah berjejer dengan sempurna. Tinggal tunggu berubah warna menjadi coklat, baru udah diangkat. Wih guys, bakpaonya udah berubah warna, ayo kita angkat. Dan di plating sesuai warna wijennya seperti ini. Woi, menantang! Kita buka dulu pastinya ya. Iya. Oh. Nah, guys, jujur di sini tempatnya enak banget karena kenapa? Rame. Iya, dan juga outdoor. Jadi kita lihat-lihat begitu loh. Ada musik, orang-orang pada keliling, makanannya juga endol-endol. Coba! Aku mau coba ini ya. Aku coba ini ya. Boleh. Ayo, mari makan. Dia gede banget, guys. Wow! 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 Kita cicip ya, rasa aslinya dulu. Nih, mari makan. Jujur ya, ini aku baru pertama kali nih makan bakpao dibakar dan ini rasanya endol. Rasa bakpaonya crunchy di luar tapi masih lembut di dalam. Mau mana lo? Enak! Mantap! Banget! Endol ya? Endol! Parah guys. Yakin dia? Enak banget, aku gak pernah makan begini nih. Serius? Jujur? Ini dalamnya itu rasa dagingnya itu benar-benar pure daging. Berasa banget lada, bawang putih, kemiri. Pokoknya benar-benar aromanya harum banget bumbu dan rempah-rempah. Dan daging di dalam ya, juicy banget kayak, lihat tuh, empuk ya. Wow, koyam. Ayo. Wow, setelah pakai saus jadi makin hot. Saus sambelnya menambah cita rasa yang pedes, tapi nyaman banget di mulut guys. Guys, pas dia udah pakai saus, dia tuh benar-benar rasanya tuh. Berkelas banget ya. Cocok dan pedes dikit dan cocok deh semuanya. Bener, ayo cobain lagi ya. Mari makan. Bener banget, dari tadi aku makan dagingnya tebel-tebel banget. Asli guys, baru kali ini nih aku cobain yang namanya bakpao bakar. Endol! Wow, ternyata di dalamnya ada irisan daun bawang. Ah, aku makin suka nih guys. Datang lagi cinta, ku tak mau ada yang terluka. Laku! Guys! Wah! Dia! Ih, enak banget! Yang malah warna ya! Warna beda, dia cabe! Asli, ini pedasnya nyelekit banget di mulut. Tapi yang malah, bumbu rempahnya lebih strong dari yang lain. Tapi wangi banget daging. Guys,
tapi enak. Allah ini. Ini pedes banget. Buat kalian pecinta pedes yang malah pas banget nih. Wow, bener banget pedesnya bakpao Mala ini. Wih, bikin aku gak bisa berkata-kata. Mantap. Enak, Allah. Aku suka banget sama dagingnya dia. Wow. Dia kayak kentang banget. Empuk dan wangi. Kayak daging burger, tau gak? Yang udah dibentukin. Makan bakpao bakar kayak gini cocok banget nih buat temen ngetes sore-sore atau bareng temen dan juga pacar. Apalagi kalau sama keluarga. Lihat ya guys, si Katie makannya sampai jejingkrakan kayak begitu. Katie, kenapa Katie? Katie, woi! Aduh! Kenapa? Mantai! Semua varian bakpao di sini rasanya nggak usah diragukan lagi guys, semuanya endol-endol dan kebangetan banget.